Jadi yang pertama tahun lalu kita kan di Kudus ngadain Miklife Soccer Challenge untuk KU 10 dan 12. Tahun ini yang 12 kan nggak bisa ikut lagi. Jadi yang tahun ini yang di Kudus yang KU 12 menjadi umurnya 13 nih. Nah itu timbul pertanyaan dari para orang tua, para atlet, para pelatih, itu mau dikemanain yang sudah lulus KU 12 tahun lalu. Makanya kita men-challenge, menantang SSB-SSB di Kudus. SSB dipanggilin, ada 16. Tapi semua SSB itu pemainnya adalah cowok. Dia tidak punya pemain cewek. Sedangkan kita kan punya bank data atlet dari tahun lalu, KU 12, yang sudah lulus tahun lalu menjadi sekarang umur 13. Nah, itu bisa diburu tuh. Mari para SSB suruh berburu. Kita mau ngadain Liga Miklife KU 14. Jadi yang pertama tahun lalu kita kan di Kudus ngadain Miklife Soccer Challenge untuk KU 10 dan 12. Tahun ini yang 12 kan nggak bisa ikut lagi. Jadi yang tahun ini yang di Kudus yang KU 12 menjadi umurnya 13 nih. Nah itu timbul pertanyaan dari para orang tua, para atlet, para pelatih, itu mau dikemanain yang sudah lulus KU 12 tahun lalu. Makanya kita men-challenge, menantang SSB-SSB di Kudus. SSB dipanggilin, ada 16. Tapi semua SSB itu pemainnya adalah cowok. Dia tidak punya pemain cewek. Sedangkan kita kan punya bank data atlet dari tahun lalu, KU 12, yang sudah lulus tahun lalu menjadi sekarang umur 13. Nah, itu bisa diburu tuh. Mari para SSB suruh berburu. Kita mau ngadain Liga Miklife KU 14 untuk menyongsong wadahnya yang mereka yang lulus itu. Sehingga mereka berburu akhirnya. Berburu dengan pemain-pemain itu, terkumpul. Cuma ada 6. Siapnya 6, Pak. Mau 6, mau 4, pokoknya kita mau gelar Liga yang digelar setiap minggu. Selama 10 minggu. Setelah itu rundingan, mereka terus berlatih terus. Sampai kemudian pada saat mereka menentukan tanggal, mereka tanya. Mereka tanya, ini enaknya kapan ya Pak? Ya, kalian pengennya kapan? Balik, saya siap setiap saat. Jadi mereka rundingan sendiri, mulainya 19 Juni, Mei. Nah, oke, siap, saya siap. Gelar lah. Yang ikut jadi 11. Nah, setelah berburu jadi 11. Ada yang ikut dari Jepara, ada yang ikut dari Rembang. Dan yang menggembirakan lagi, ini membuktikan bahwa Miklife ini menjadi magnet. Oh, anak-anak yang KU 14 dari luar Kudus itu pada minat. Sehingga dia ditampung oleh SSB-SSB yang ada di Kudus. Sehingga mereka punya pemain lebih untuk ikut sebagai peserta. Akhirnya tambah saya, boleh nggak? Boleh. Mau ibaratnya kalau Liga 1 itu pemain dari luar negeri gitu. Nggak masalah, dari luar kota, masalah. Itu yang kita gaungkan. Kemudian yang kedua, kita punya kendala. U10-nya di Kudus itu menurun. Kalau U12-nya stabil, karena ada dari U10, lari naik ke U12 sehingga U12-nya KU12-nya stabil. Yang U10 yang rada bolong karena ada yang sebagian naik, sedangkan supply dari 6, 7, 8-nya itu belum terpenuh. Sehingga kita juga bersamaan dengan KU
14 kita juga menggelar Liga Midlife KU 6, 7, 8. Mereka ngapain? Kan masih kecil, gak bisa main. Kita buat fun game biar mereka suka sepak bola dan tendang-tendangan, dribbling, shooting, terserah, pokoknya bentuknya adalah fun game. Sehingga mereka menjadi sumber nantinya jadi KU 10 biar nanti ikut. Itu makanya kita gelar itu. Sehingga nanti ada kompetisi berikutnya yang KU 10 harapannya makin banyak peminatnya.